kepolisian, dari TNI, gabungan dengan kita semua. Ini sekarang sedang rame-ramenya. Selain Citarum, Citarum saya akan mendirikan pos Gakum di Bandung. Dan ini sekarang sedang bergerak masalah peluburan akhir gas yang di daerah-daerah Cilangkah dan sekitarnya. Ini TNI sekarang sudah turun ke lapangan dengan kepolisian negara sudah satu tim yang dikomandai oleh Pak Doni Watanas, Sekjen Watanas. Dan gerak cepat mereka sudah langsung ke lapangan dan sebagainya. Bahkan selalu dengan mendatangi dan wartawan dan sebagainya. Oke, lanjut aja. Lanjut Pak. Iya, ini jenis kejahatan KMHK dari pembaharan liar, perang dalam hutan, bakar hutan dan lahan, kejahatan ini satwa liar, ya, kata yang dilindungi, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, berarti bagi dia. Hari ini kita aktivitas merupakan bagian dari bagi dia. Sayangnya pesertanya sedikit sekali. Siapa ya? Oh iya. Sayang. Oke, lanjut saja. Ini jenis kejahatan. Ini yang marak terjadi. Kami dari Dirjen Gakum ini hampir tiap hari pasti nangkep orang. Iya, hampir pasti. Jadi pembalakan dia itu di bahkan kasus jail terus juga kangen semua. Kebakaran hutan di Buraya kemarin segel. Belum lama ini kemarin di Bekasi kita segel juga. Ya. Perusahaan-perusahaannya yang memang sudah merasakan masyarakat. Jadi kalau Pak Gatot bilang ada soal-soal limbah B3 ini kan sesungguhnya delik formil saja sudah pidana. Dan kita sudah menangani itu, jadi bukan lagi ultimum premium, tapi sudah premium premium secara hukumnya ya Pak ya. Oke, lanjut saja. Ya, ini beberapa dasar hukum kita. Mandat dari berbagai undang-undang. Bahkan kami itu punya alat ruang intelijen untuk melakukan operasi di mana gimana terjadi. Di satu biasanya kan kita begitu ada laporan pengaduan, kita buka ruang intelijen kita screenshot di situ, kita ini kan lihat di mana sih posisinya kejadiannya. Kita lihat di hulunya, tengah sampai hilir sampai kanan kiri, oh di sini persoalannya, baru kita ke lapangan sebagainya. Kita bersama dengan aparat yang terkait di Kuburaya pun kayak gitu kemarin. Ya, berapa perusahaan kita segel aja karena dunia internasional sudah mengecam kebakaran hutan. Dan setelah itu kami bekerja sama dengan Pak Kapolda dari Jawa Barat, dari Kalimantan Barat. Ini ada undang-undang EMA, ada undang-undang sampah, ada undang-undang 37 tentang pengelolaan air, ada undang-undang mengenai pencegahan dan peratasan TPPU. Jadi kami langsung bergerak sampai memiskinkan juga para pelaku-pelakunya. Karena kita lihat dari situ terlacak di kerjasama dengan PPK, kita sudah punya kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Siapa sih kita lihat KTP-nya, tertres siapa sih orangnya sampai di mana dia? Lanjut saja. Jadi kalau untuk limbah B3 sudah ada berada 32 dan daerah sampai ke 101 2014. Ini makanannya Pak Gunawan ya. Jadi KTP-nya dan sebagainya ada sesungguhnya. Nah, memang satu kasus yang saya tangani limbah B3 mulai limbah B3 waktu di Lampung. Seringkali orang kalau di pengadilan tidak tahu ada aturan gitu ya. Nah ini kan di dalam literatur hukum berlaku fiksi hukum gitu ya. Bahwa sejak diundangkannya satu peraturan undang dalam lembaran dan tambah lembaran negara, tidak seorang pun bisa mengelak dari jeratan hukum. Sehingga kita kalau undang-undang itu kan ada lembaran negara, tambahan lembaran negara. Bahkan teorinya dalam ilmu hukum di pidana itu 30 hari di jalan Jawa, 100 hari di luar Jawa. Dan itu ketika hakim menanyakan kepada seorang
negara ibu tahu mengenai ini, tidak tahu pak. Hakim mengatakan ibu tidak bisa mengelak dari kejahatan hukum karena literat hukum itu berlaku fisik hukum seperti itu. Nah ini lesson-nya juga bagi kalau dari pak ini dari kepolisian sudah hafal, tapi sayangnya makin habis kalau pesertanya sedikit makin habis. Aduh. Jadi seperti itu, jadi ini sebenarnya lesson yang harus kita ambil ketika workshop seperti ini. Kalau pesertanya banyak, para pelaku-pelaku enak ya Pak ya. Jadi mengenal sasaran ini, untung Pak Dirinya gak datang nih, kalau dia datang kayak apa gitu ya. Bu Dirinya juga gak datang. Oke lanjut aja. Ya ini saya, ini ada peraturan-peraturan yang organiknya dari mulai dari London sampai ke TK sampai dengan Perang dan sebagainya. Ini punyanya Pak Dirinya. Lanjut aja. Ya lanjut aja sama Bowser Convention dan sebagainya. Itu jelas kalau ini dibagi tiga, setiap orang yang menghasilkan wajib melakukan pengolahan dari tiga. Jadi memang pelanggaran terhadap dari formil ini sudah masuk ke dalam ranah pidana, tapi juga bisa dikenakan sanksi administratif karena PP 101 juga mengenakan sanksi administrasi berlaku. Oke lanjut saja. Ya ini kegiatan yang lebih dari pengurangan, nyimpanan sampai dengan penimbunan. Ini dia kalau ada berbeda nanti biaya mas pengurangan. Oke lanjut saja. Ini lingkup penegakan hukum. Biasanya di kantor saya itu di meja saya setiap izin-izin itu masuk, kita periksa semuanya yang terkait izin lingkungan, baik itu izin lingkungan maupun izin lingkungan sampai dengan prosedural nanti pengawasan ke lapangan sampai dengan proses penegakan hukumnya. Jadi ada preventif sampai dengan represif ya, dari hulu sampai dari hilirnya. Jadi proses yang tahan. Oke lanjut saja. Iya, kalau bicara pengendalian dengan kerusakan tentu dalam 32 pasal 14 sudah menyebutkan ada minimal 14 instrumen dari mereka MHS, tata ruang, baku mutu. Nanti kalau Pak Gatot bilang pencemaran dalam masuk atau dimasukkannya zat hanya dia yang mengenai ke dalam lingkungan oleh manusia sehingga menompai baku mutu. Ini ya Pak Gatot ya. Masuk atau dimasukkannya, masuk bisa saja deliknya delik kelalaian, tapi dimasukkannya bisa saja betul jadinya kesengajaan ya, karena masuk atau dimasukkannya sehingga jadinya pasti akan berbeda kita dalam perbuatan-perbuatan yang terjadi. Ini ada kegiatan baku mutu, angga dan sebagainya, ini menjadi satu pakem di dalam proses-proses pengendalian kerusakan termasuk di dalam konteks penegakan hukum. Ini yang menjadi dasar. Oke lanjut. Ya ini pengawasan kami di dapur itu ada pejabat pengawas, ada juga penyidik dan sebagainya. Oke lanjut saja. Ya ini dasar hukum pengawasannya sudah jelas pasalnya, pasal mulai dari 74 sampai 72 sampai 74 itu pengawasan. Ya. Ada kewenangannya sudah terbagi jelas dari yang sifatnya atribusi dari undang-undang sampai ke kan dalam operasinya sudah didelegasikan dan dimandatkan kepada aparat yang memang sesuai dengan tugasnya. Oke lanjut saja. Ya tujuannya pengawasan mengetahui tingkat ketaatan. Sebetulnya ketika Pak Gunawan memberikan izin maka disitulah proses pengawasan berlangsung. Jadi izin adalah satu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, gitu ya Pak Gatot ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi seperti itu, sehingga izin sebagai instrumen tadi pasal 14 sebagai instrumen untuk pencegahan kerusakan lain. Nah, ini jadi Pak Gunawan banyak mengeluarkan izin, maka masuklah ke saya. Karena itu sekarang ada izin lingkungan, ada izin perlindungan dan pengelolaan hidup. Izin lingkungan, izin yang terkait yang dikeluarkan bagi kegiatan yang wajib amdal atau PLTR. Bersama dengan itu terbitlah izin-izin lain atau izin perlindungan lingkungan, termasuk izin yang dikeluarkan oleh Pak Gunawan ini di dalam proses itu ya. Jadi
sebagai subjek bukan tunnya. Begitu ya Pak Dadan ya. Jadi di situ. Tapi izin juga bisa dipidanakan kalau tidak ditaati terkait dengan dokumen-dokumen atau terjadi penyalahgunaan informasi yang izin dan izin diberikan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Oke, lanjut saja. Ya, ini kewenangan pengawasan atau review. Kita mengawasi sesuai dengan kewenangan dari izin yang diberikan oleh menteri. Begitu juga pengawasan yang dilakukan gubernur dan juga pengawasannya yang dilakukan bupati. KMHK atau kementerian ini bisa melakukan second inspection manakala daerah yang dilakukan pengawasan dan bahkan itu menimbulkan persoalan hukum. Selain second inspection, kita juga punya kewenangan second line enforcement. Jadi pengawasan ini kedua dan penegakan pun ini kedua. Jadi pasal 77 seperti itu. Oke, lanjut saja. Ya, ini kewenangan pengawas. Kita, saya sendiri sebagai pengawas, sebagai penyidik, sebagai mediator mengungkapkan ini yang bisa kita lakukan. Kami selalu kerjasama dengan yang sudah punya MOU antara Kapolri, Jaksa Agung dan KMHK. Sehingga ketika ada hal-hal yang berat pasti selalu bersama. Lanjut, ya ini ada pengawasannya yang tidak ada izin lingkungan, ada izin pengendalian penggunaan air, ada udara, termasuk juga ketiga di sini. Ini izin-izin yang dilakukan pengawasan. Jadi ketika izin dikeluarkan, maka selama berjumpa di dalam proses pengawasan. Oke, lanjut. Saya coba saja. Jadi ini tadi ada izin PPR-nya itu di penggunaan air limbah ke sungai, pemanfaatan air limbah atau untuk aplikasi ke tanah dan sebagainya itu ada di paling tidak 12 ini izin perlindungan dan pengawasan. Ini seperti itu. Ya. Oke, lanjut saja. Ya ininya pilihan maju bagi kan. Jadi pas ini mainnya Pak Gunawan lagi. Saya nanya bagaimana ini keterkaitan di PP 101 yang diatur seperti ini. Oke, lanjut saja. Ya, kita melakukan penegakan. Kebetulan saya sebagai direkturnya. Jadi sampai dengan sekarang saja saya sudah tahun 2018 nih. Bapak Ibu sekalian, banyak perusahaan yang sudah tidak terlihat. Sekarang ini sudah 150-160-an perusahaan yang tidak terlihat dalam konteks penegakan hukum. Pasang berita mengenai untuk yang pidananya banyak sekali juga. Jadi saya tidak sebutkan saja karena ini masalah yang lebih tinggi. Aplikasi dan sebagainya. Perusahaannya baru berapa? Baru 5 ya, kemudian ini. Mudah-mudahan yang lima ini jadi masalah. Karena kita di dalam melakukan penegakan itu sangat berbasis IT. Jadi melacaknya tidak konvensional. Kita melacaknya dengan menggunakan satu teknologi yang ia boleh dikatakan cukup high tech lah. Ini sanksi, jadi menteri, gubernur, wali kota merapat sanksi. Jadi tentu merapat sanksi sebagai kewenangannya. Jadi ada jenis sanksinya ada teguran tertulis, paksaan, pembukuan dan izin. Kami banyak melakukan teguran paksaan sampai dengan pencabutan izin. Kami sudah banyak kali melakukan. Tentu sifat pelanggarannya sangat berbeda-beda tergantung hasil verifikasi di lapangan, hasil pengawasan di lapangan. Jadi kalau di Jakob itu punya 4 direktur. Saya sebagai direktur pengaduan pengawasan dan administrasi, direktur pendalaman pidana, ada sengketa lingkungan dan direktur pencegahan dan pengamanan hutan. Oke, lanjut saja. Iya, ini tujuannya. Jadi memang administrasi itu tujuannya untuk menghentikan kegiatan, jadi mengurangi dampak, mencegah dampak lebih luas. Kalau perdata
kewenangan ini, Pak, kita berikan paksa pemerintah dalam rangka pengendalian perbuatan yang di luar. Bisa saja pelaku kalau ada unsur sengaja bisa diproses dengan proses penegakan hukum pidana maupun perdata tergantung hasil-hasil investigasi pendalaman kasus tersebut. Dan lanjutnya, iya ini juga sama, lanjutnya Pak, nanti kita maksudnya Pak, kita. Iya ini sengketa, ada kewenangan dari gubernur, menteri, dengan bupati wali kota. Jadi bisa penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan, in court dan out court. Jadi ada EIA, alternative dispute resolution. Jadi ini dilakukan oleh pihak mediator yang sudah punya sertifikat tentunya untuk para pihak tergantung kesepakatan mereka. Tapi tidak menghilangkan persoalan pidananya. Jadi seperti kasus PT Lumbu dulu, kita kenakan administrasi, perdata maupun pidana. Itu juga bisa sekali. Karena berada di kedua bisa sekaligus berperang. Oke lanjut. Ya ini jelas tadi ada di prosesnya ini. Sampai dengan ke rencana dan sebagainya. Oke lanjut aja ya. Pidana bisa pelanggaran baku mutu. Jadi Pak Gatot ada pasal 100 sebagai pasal baku mutu gangguan perizinan pidana. Tapi ayat 2 nya diganti dengan ayat 1. Jadi berlakulah asas subsidiaritas. Jadi tidak langsung ujung-ujung melanggar baku mutu langsung pidana. Tapi tidak boleh dengan karena masih berlaku yang namanya asas subsidiaritas itu ultimum remedium gitu ya. Oke, ini yang jadi pidana karena memberikan informasi palsu dan sebagainya menghalangi petugas. Gitu. Saya pernah masuk ke Freeport tiba-tiba mereka tidak mau, tidak bisa. Oke, saya akan tidak jadi penolakan. Banyak perusahaan lain seperti juga. Tapi akhirnya mereka mau aman. Lanjut saja. Habis saya ini jadi karena jangan satu 57 menit ya. Jadi kalau ngobrol banyak-banyak masalahnya terlalu banyak. Jadi kalau banyak-banyak orang gak dengerin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Tuga. Ini banyak sekali upaya sampai 160 orang lebih yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh teman-teman di KHK. Banyak dan ini tadi ada Pak Jarod dan Pak Sultan itu hilirnya sebenarnya. Nah ini kita kembali ke hulunya. Ini ke hilirnya tadi ini hulunya ya teman. Ini seperti apa kita sudah disampaikan oleh Pak Sultan dan tapi ini kan lagi-lagi kita bicara bahwa ini banyak yang sekarang itu yang tidak diizin Pak ya. Tapi kalau kita menelisik lagi izinnya mereka adalah izin usaha Pak dari pihak pemerintah lokal gitu ya, izinnya ini bukan izin dari komandan tadi dia, ya, tapi ada izin mau usaha apapun mereka dapat izin usaha dari itu utama dan apapun gitu ya. Silakan Pak Muhammad dan Pak Sultan. Terima kasih Pak Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Beberapa ibu peserta workshop pada kali ini. Maka tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Jarod dan juga dari Pak Rizky juga dari Pak Gatung ya pengawasan Pak Sukel sehingga pengulangan juga berbagai tajun atau pengulangan yang kurang benar nanti pasti beliau-beliaunya akan melihat lanjutnya biasanya. Nah, saya bicara di depannya dari Bapak dulunya ya. Jadi begini Bapak Wisma, kalau aki bekas, kalau kecuali aki ya, aki baru ya. Kalau aki bekas, itu adalah yang berbeda yang di dalam PP 101 yang disebut dengan aki bekas itu adalah limbah berbahaya saja. Ya, betul. Sehingga, kalau saya menyimpan saja, ya, itu saya harus izin. Gitu. Enggak usah apa-apa, ya. Menyimpan setiap hari saya simpan misalnya
satu atau dua, sehingga sebenarnya ada 30 atau 60 misalnya. Itu harusnya diizin, dan itu sebenarnya kalau tidak ada izinnya, beliau-beliau bisa bertindak ini. Baru menyimpan. Apalagi saya pakai, saya ambil itunya, itu adalah sudah apa namanya, sudah berbuat sesuatu terhadap limbah budaya. Kalau benar namanya mengelola. Kalau benar, tapi kalau tidak dia berbuat sesuatu terhadap limbah budaya. Berbuat sesuatu itu bisa pecah, kan misalnya, bisa membakar, semuanya. Dan semua itu harus tak izin. Ya. Nah, sehingga apapun tadi yang kita lihat di dalam itu tadi tanpa izin itu pasti pakat cukup nama itu secara hukum bisa masuk. Bahkan kalau misalnya ada izin pun bisa masuk, apalagi tidak ada izin. Jadi kalau bapak saya kan sudah punya izin usaha belum lengkap. Kecuali saya ingin bergelas. Ya, ingin makanan atau berbuat sesuatu terhadap makanan, jual gorengan itu nggak apa-apa, gitu ya. Karena bukan limbah berbahaya beracun. Tapi begitu masuk ke limbah berbahaya beracun, ya sudah. Lampunya aja, lampu bekas ini, kumpulin, hanya lampu bekas aja, kumpulin aja. Terus dipecah-pecah diambil gelasnya, ya. Itu pak sukun dan itu bisa masuk. Kenapa? Inilah limbah berbahaya beracun. Gitu. Satu, gitu ya. Jadi kalau ada mengerjakan sesuatu terhadap limbah berbahaya beracun, itu harus izin. Kalau tidak ada izin, mohon maaf ini hanya pidana, karena ada di dalam pidana. Tadi Pak dari formal, Pak Sugeng ya. Gitu. Jadi karena dibuktikan terus yang ada namanya mati dulu. Tidak perlu lah. Itu pengelolaan limbah berbahaya beracun. Kenapa? Karena limbah berbahaya beracun itu mainnya di risk element. Risk element itu adalah satuannya miligram per kilogram. Itu yang 4 per miliar. 4 per miliar BPM itu 1 bagian per 1 juta. Misalnya 10 BPM gitu ya, atau 50 BPM. Di atas 50 BPM itu sudah berbahaya. Maksudnya adalah kalau ada 1 juta orang. 1 juta orang. Ada 50 orang yang sakit misalnya. Atau ya, ada 50 orang yang sakit berarti masyarakat itu sudah yang sakit. Itu namanya risk element. Kita boleh saya sebut begini, 1 juta orang misalnya bangunnya 50 ya atau 30 PPM, maksudnya ada 30 per setiap 1 juta. Sehingga kalau ada misalnya suatu masyarakat dianggap berambut kriting, kalau dia melebihi bangun itu 30 PPM misalnya ya, berarti kalau misalnya sudah ada 31 orang dalam 1 juta itu berarti masyarakat itu boleh dianggap masyarakat itu rambutnya kriting. Ya, gitu ya. Makanya kenapa itu berbahaya beracun, apalagi namanya timbal. Timbal itu masih itu enggak, itu yang timbalnya apa? Kecil sekali. Timbalnya itu berapa? 0,2 miligram ya, mikrogram per meter kubik ya, itu PPB lah, per billion, mikrogram, bukan gram. Ya, berarti 30 orang yang kritik dalam 1 miliar. Nah, sementara kalau saya membuat sesuatu tadi, satuannya itu aku buang sedikit saja udara itu harus cuma maka banyak tadi yang
yang di dalamnya itu yang kaca. Ya. Itu ada surplus elemen. Kalau enggak benar enggak beracun. Air ini, Pak. Air ini saya minum mengambil enggak apa-apa. Cuma pembuangan. Gitu ya. Kenapa? Karena enggak berbahaya beracun. Tapi kalau saya tetesin merkuris atau arsen yang apa itu yang namanya arsen 6, arsen 6 plus, sedikit saja kolak lagi. Jadi terlibat dari aja di air yang bapak bermain-main dengan sesuatu itu adalah limbah berbahaya beracun yang baku mutunya yang aturannya itu adalah tris elemen PPM maupun PPM. Jadi kalau misalnya Jakarta ini atau Tangerang, di Tangerang, Tangerang itu berapa mutunya? Kita juga, misalnya juga juga. Ya, kalau sesuatu baku mutu misalnya, ya, 15 ppm, mana ada ini? Kita lihat 35 ppm. Dan berarti 30 dikalikan 391 orang di Tangerang ini ada 91 orang yang punya titik ya. Seluruh penduduk Tangerang belum dianggap untuk Tangerang itu adalah rambutnya putih. Loh kenapa? Dianggap kecil sekali loh, ini baru tiga loh. Enggak, untuk membayangkan ini yang itu loh. Satuannya itu ya. Satuan kita dalam dalaman ini. Ya. Ini yang bahayanya yang berbeda-beda itu. Maka Bapak bisa bayangkan itu yang akan menjadi satu masalah bersama. Nah, limbah berbahaya beracun yang dibekas itu ada 3 poin, Pak. Yang pertama, 1 timbalnya sendiri apa luka-lukanya sendiri. Ya. Luka-lukanya sendiri. Tadi Pak Puput sudah menjelaskan dalam pencemaran udara waktu tahun 2000-an itu ternyata PB-nya tinggi di Tangerang. Ternyata itu berguran, bukan dari bensin. Padahal bensin waktu itu sudah pesok gitu kan, ya. Tapi kok masih ada ternyata dari situ. Dan lebih baku mutu lagi, ya Pak ya. Lebih baku mutu, Pak. Berarti sudah tercemar itu, Pak. Ya. Dan baku mutu itu adalah internasional, Pak. Di mana-mana sama. Nah, sekarang pertanyaan, Pak. Bapak tahu baku mutunya merkuri, Pak. Di Jepang. Baku mutu itu batasan yang boleh. Batasan yang boleh ada itu baku mutu ya. Baku mutu itu adalah gampangnya batasan yang boleh ada di lingkungan. Kalau 10 ppm misalnya, itu berarti boleh ada orang yang berambut keriting dan 1 juta itu 7 gak apa-apa, 6 gak apa-apa, tapi jarang 11, jarang 12 orang yang keriting. Atau jarang misalnya yang gundul atau apa gitu ya, yang gundul semua nanti berarti kalau 12 boleh jadi gundul apa gitu ya. Berarti masyarakat itu sudah tercemar. Bayangin Pak, dari 1 juta yang 12 misalnya kalau 10 ya gitu. Nah, tadi pertanyaan saya kembali lagi, berapa baku mutu merkuri, bukan lek, merkuri di Jepang? Baku mutu yang boleh dibuat oleh kita. Ada yang bisa menembak, siap berapa kayaknya? Di kita kalau nggak salah 0,1 ppm di kita. 0,1 bagian per 1 juta untuk udara ya. Di Jepang boleh tahu 0 ya. 1 baku mutu satu-satunya di dunia itu merkuri 0, gak ada angkanya. 0 itu angka, 0 itu angka, jangan dibilang 0 itu gak ada. 0 itu angka ya. Tidak tahu itu ketahuan. Kamu mungkin enggak? Tidak. Itu pengetahuan. Saya menjawab tidak itu pengetahuan. Jangan dianggap kemudian nanti enggak. Orang menjawab tidak. Itu harus kita hargai juga. Daripada dia kayak dia. Ini apa ini? Wah, dia ngomong enggak jelas. Malah enggak ketahuan. Ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua lagi. Tadi yang pertama timbal. Timbal dan juga bukan lainnya. Masih ada timbal. Itu juga kecil-kecil itu.
pimpinan-pimpinan semua yang mainnya. Sehingga kalau saya pucah-pucah tadi, bakar-bakar lagi, bakar-bakar banyak itu, dan sudah rusak itu, Pak. Sudah rusak itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua cairannya. Cairannya ada sempat, pasti ada yang keluar ke lingkungan, pasti. Kalau dari cara tadi ya, dari dikit-dikit lah. Kemudian berdekatan lagi. Tadi kan itu berdekatan ya. Darahnya Pak, itu juga punya itu. Apa namanya? Darah yang di sekitar itu, besok atau nanti yang bisa dijabatkan data-data dari ekspor yang jauh gitu ya. Menarik itu. Kemudian yang ketiga cairannya ya, cairannya itu harga sopa itu Pak, kalau kena kena besi itu bisa, besinya bisa langsung lecet gitu. Karena pH-nya mendekati 1 gitu. Itu sangat-sangat berbahaya. Air api itu sangat berbahaya, kita tahu semua ya. Nah, yang ketiga adalah gas ya. Jadi Bapak Gerdok bicara dari sisi hukum, saya bicara sedikit. Kenapa orang itu berbahaya beracun? Kenapa orang berbisnis gorengan itu tidak dikata Pak Sugeng? Gitu ya, nasi goreng kenapa enggak? Gitu loh. Kenapa orang itu? Jualan jamu itu kok enggak, tapi kalau saya jualan ini santet, kenapa? Karena kita bermain-main dengan namanya kris elemen itu jamu. Kris elemen itu apa? Elemen-elemen polutan yang masuk ke lingkungan yang sangat-sangat kecil, 4 per miliar, 1 bagian per 1 juta gitu ya, 0,1 bagian dalam 1 juta, bukan 1, 0,1. Kalau bisa bayangkan itu sudah tercemar, itu sudah tercemar. Bahkan di undang-undang 32 itu kalau lebih bagus itu sudah pidana. Nah gitu ya. Gitu. Ya, jadi mohon kepada semua, ayo kita bangun bareng-bareng supaya memang ini tidak bisa dipecahkan. Nah ini air rata, ada lain ini atau Mas Bukul sendiri, tapi kita harus sinergi. Karena izinnya tadi, izin usaha, nanti kita juga coba nanti dengan beberapa kerja-kerja yang tadi, jangan dikasih izin lagi. Ya, kalau mau ngasih izin, bareng-bareng masih jangan menunjukkan tangan. Dicek dulu ini ya, gitu. Karena ini bukan izin seperti membuka warung, apa, warung tukang cukur, apa itu namanya, tempat salon, atau apa lagi namanya, rumah makan, dut, misalnya gitu, atau apa, jadi rumah makan padang, bukan. Kalau itu jadi usaha, silahkan. Kalau ini sesuatu yang terus remaja ya, saya tumpahkan satu gelas merkuri Pak, merkuri satu gelas di Danau Toba. Danau Toba yang langsung tercemar. Saya bawa satu gelas, saya apa pengen ke sana, dalam plastik, saya taruh plastik, itu pasti saling pakai. Gitu ya, gampang untuk kemarin, dan untuk baru gampang. Bapak bawa tadi tulis satu gelas. Kesannya jangan dari tawaran, cemplung di situ tadi. Terus cuma tadi tulis dukung, oh iya benar ada dukungnya. Kenapa? Karena satuannya per juta, per miliar. Gitu tadi ya. Oke, nah kemudian apa lagi? Ya, artinya itu, nah kemudian teknologi ada. Memang ini Mas Bukul sudah bilang, apa namanya, sesuatu yang ini karena memang menjadikan gitu ya, gitu ya. Nah, mulai jadi harus satu lingkungan juga nanti itu gini Pak. Jika tidak, maka taruhannya anak cucu kita ya. Jadi anak-anak kita ini Pak, nanti tidak bisa berjalan. Itu bapaknya, kemudian keluarga besarnya, kemudian apa namanya RT-nya, lurahnya mempunyai tanggungan. Kan gitu ya. Kenapa kan kita tidak bisa mandiri ya? Akhirnya negara ini menanggung. Jadi kalau kayak gitu semakin banyak yang orang-orang kaya ini, ya kita akan drop nanti. Sebagai bangsa, tidak bisa bersaing. Ya. Oke, terakhir saya kurang lebih 18 tahun yang lalu saya begini Jepang. Diundang oleh pemerintah Jepang untuk melihat water treatment. Water treatment. Apa namanya, pengolahan air limbah.
korban di rumah tangga, termasuk mohon maaf dari kita, apa namanya pak, dari toilet, toilet manusia, toilet campur sana semua. Keluar itu ke masyarakat menjadi air minum. Tahu bangun mutunya pak? Seper seribu jaminan. Jadi begini, kalau kita 10, dia 0,1. Kalau kita 1, dia 0,001. Kalau dia 1000, kalau kita 1000, dia 1. Bangun mutunya lebih ketat sampai 100 sampai 1. Bisa, jadi teknologinya bisa. Padahal dari kotor, paling kotor itu. Dan dia itu minum pak. Kita minum, kamu tahu ini berasal dari mana? Cerita itu, kita langsung minum. Nah, ini sekarang dalam tentunya. Kalau ada kereta daerah, tidak mengikuti bangku ini, dia tidak saksi. Ya, jadi mereka itu minum air yang lebih sehat dari kita. Mereka tahu. Coba buka di apa namanya itu di data human development index hari ini terbaru bulan September keluar dari ini keluarkan dinas apa namanya human development index kita itu apa namanya life intinya harapan hidup ya harapan hidup itu jauh dengan Singapura harapan hidupnya lebih tinggi. Bahkan sudah ada sampai 85 tahun, 83 tahun, kita masih berkisar 70-an bapak. Ya, apalagi kalau ini semakin banyak, nanti ya sudah mulai turun. Gitu. Jadi makanya cara kita supaya bisa bersaing salah satunya dari lingkungan. Saya pikir itu ya, Pak. Mudah-mudahan kita bisa apa namanya supaya mengambil manfaat dan dua hari ini insya Allah bisa memberikan rahmat dari berkah ya untuk kita semua. Jadi kita bisa bareng-bareng nanti bisa kita buka selesaikan. Demikian juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ada tiga narasumber. Untuk ini saya buka diskusi panelnya untuk diskusi dua atau tiga penanya. Silakan bapak ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Apa sudah mau makan siang? Ya, saya buka pertanyaan pertama untuk teman-teman dari Yakub. Ini sebenarnya banyak masyarakat yang akhirnya larinya itu mengalaminya itu ke LSM atau ke NGO melapor. Padahal kita tahu laman pelaporan di teman-teman di kepolisian di Denjen Gakum itu sudah dibuatkan sedemikian rupa dan segampang mungkin masyarakat bisa melapor. Tapi lagi-lagi masih masuknya laporan ke yang salah satunya ke KBBB itu minimal seminggu itu 2 atau 3 laporan terkait dengan pelaporan akhir pekan itu masih ada. Itu seperti yang Pak Sugeng dan Pak Jarod terkait dengan pelaporan masyarakat yang memang sangat gampang gitu. Apakah ini dari SMS atau ada apps yang sudah dibangun oleh teman-teman di Gakum terkait dengan pelaporan terkait dengan permasalahan limbah medis dan kawasan terutama di bisa lebih bertanggung. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Kalau di Gakum itu hampir seluruh pelosok itu masuk mengalir. Sehingga sampai sekarang sudah menerima 2688 pengaduan. Ya. Cuman permasalahannya ada pengaduan-pengaduan yang merupakan kewenangan daerah. Misalnya izin ini aktivitas gitu ya. Itu kan dari daerah ya Pak. Iya. Pak Gunawan. Nah, yang dilimpahkan ke daerah tinggal ini ya. Dari mana? Pengumpulan lagi ya. Kemudian juga banyak lagi di limbah cair dan sebagainya itu di daerah. Termasuk kalau di yang ini yang diusahakan banyak sekali dan ini
itu biasanya kita tangani. Beda tangani di video pengaduan masuk di website kita, langsung ada operator kita setiap hari itu gitu. Kita ada pengetahuan, dianalisis, oh ini kewenangan kita. Kalau ketua bukan kewenangan kita, tapi daerah memang membiarkan, kita ini kan verifikasi baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Dari situ kita simpulkan bahwa memenuhi unsur-unsur pelanggaran apakah ini baik yang sifatnya administratif atau kerugian ekologi atau memenuhi unsur pidana ini. Jadi kalau memenuhi administrasi saya langsung kita pindah tergantung derajat dan kualifikasi pelanggarannya. Kalau kerugian ekologi dari limpahkan dari daripada dan sengketa. Kalau pidana kita selesaikan, lalu ada tindakan proses penyidikan. Sampai selesai. Terima kasih Pak. Kalau Pak Jarod, apakah bisa level polsek itu masyarakat bisa membantu terkait dengan perkara penyidikan atau langsung ke KLHK atau ke dinas lingkungan terkait di tingkat daerah untuk laporan sementara dari yang terakhir. Terima kasih. Membangun pengelolaan daur ulang aktif bekas ramah lingkungan
di diskusi panel pertama. Terima kasih Bapak-bapak. Kurang lebihnya saya mengurangi diskusi panel hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, kita buat narasumber yang kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan paparannya. Juga terima kasih kepada moderator Bapak Alfred yang telah memandu di